saya Regi Arisman. Jangan lupa tonton video menarik di channelnya Badarsop Channel. Jangan lupa subscribe di channelnya Badarsop. Mulai kendaraannya kesebelahnya dan bola pun dipegang kali ini oleh saudara Firma El Putu Saleh, rekor handal yang dimiliki oleh skuad timnas Bobo Sarawak ini. Menimbang-nimbang 10 bundar lepas mendatang matanya Firma Ebo angkat kembali Nano contoh ke belakang lokal menurut seorang Nano dua kesempatan pecah angka pertama kali ini 1-0 berkali RT-03
dengan cengkakan lepas saja hati pada berserah ucap maka melakukan kekuatan lawan kali ini kembali lagi berubah kembali angka bertambah 7-6 tipis 1 angka ketiga kali ini lebih bergerak Wilson kali ini terima Indra angka kembali hantam saudara itu bersalah cepat klik yang dilakukan oleh saudara Pindang itu bersalah berubah kembali kedudukan kali ini 7-3 berkurang kembali hidup belakang serta angka Abdi Marco datang-datangnya terubah Reza angkat kembali merah yang dijemput cukup baik sekali kekurangan dari sebuah Andri Goleta kembali berubah pendek-pendek angka kali ini kembali lagi serangan demi serangan dilancarkan dari kebukaan pada 1-1 kali ini 8-7 menurunkan dengan kebukaan Eja Sep kali ini terima kumpulan angkat dari protes ada lagi-lagi senangan kali ini saudara Firman ini putus salat mengejar pertahanan air gajah zon 1 langkahnya kali ini coba bersenangan dari kedua kubu kembali lagi berubah kedudukan ke 8 salah mundur ke belakang kali ini saya kalau tidak salah ia Firman 10 final Arif Zek kali ini kembali lagi bakal angkat gratis untuk angka 0-1 tidak mundur ke belakang Indra Goreta Sel tinggi datangnya bola angkat Abu Marco angkat sekali sana Indra Ratatamu Abu Kira masa bola yang cukup baik kali ini bola para bola yang sangat baik tukul saja sekali salah seorang Indra Ratatamu Abu Kira kembali lagi berkerak mundur ke belakang ya segala Firman itu disoleh angkat kembali sana hantam sekali dan final ini serangan demi serangan dilancarkan dari kedua kubu nampaknya kali ini 10-9 kemenangan 10-9 lagi-lagi untuk siapa? Bapak-Bapak Amunara tidak ada yang menggembung pada ini akan tidak percaya oleh orang-orang RTBS ini satu kali ini yang lagi sia-sia kali ini mundur bergerak dari lepas kembali siapa saja nak nampaknya seru segera kembali lagi menghasilkan satu angka kali ini setelah 10 kedudukan tipis saja kali ini mundur ke belakang seorang Ucan lepas tinggi tanda bola terima hari angkat dari sepeda itu angka Aminar datang kembali ada rekan yang membantu angka 0-1 kali ini kembali lagi bola kedudukan kali ini yang makan angka 11 sama sama kali ini siapa datang kali ini Indra Kepir lepas tinggi datangnya bola ada Eja angkat tinggi-tinggi Eja Kepir semua Eja dengan keras kali ini kembali lagi berubah kedudukan 12-11 air kaca lepas kali ini terima Onkin angkat kembali siapa Angga Kepir lagi-lagi pukulan nampak Abu Marco kembali lagi mencoba serangan kali ini kembali lagi akan menemukan bola-bola sama kembali ke bawah Indra yang biasa terima air baja angkat serangkan satu bola Benja kali ini ada Indra yang menemukan bersama bersama lepaskan yang putus salah ke bawah mana membantu angkat tinggi-tinggi para mungkin siapa mentah saja adakah berkumpul membantu kali ini hari pukul ke belakang mentah kembali bisa dikembalikan pukul saja hari mentah kembali ada Indra kembali angkat contek sudah kena hari masih bisa dikembalikan permainan yang sangat kita tunggu-tunggu dan sangat tunggu-tunggu sudah kembalikan lagi ada Ocan Lepatu angka Andro Pelota ulang kali segera Andro Pelota memanjang kali ini lagi-lagi membuat kesempatan berubah kembali kedudukan 16-13 16-13 nanti Abi Marco kali ini lepas mendatang terima Ibaga bola sepinggah dari suara air gajah lagi-lagi berubah kedudukan kali ini RK 03 17-13
17 angkat Abu Marcos terima dari Kesantos angkat Ojan angkat ditutup dua pasang tangan mudah saja saudara-saudara hari kali ini pemainnya sebulan kali ini sekul yang mempunyai saudara hari kali ini cukup cemerlang saudara-saudara kembali lagi masih ada Abu Marcos kembalikan lagi untuk siapa pukul sekaligus kali ini saudara Esa menembus kesalahan dilakukan oleh saudara Esa kali ini mampu memperkurangkan pertahanan RTBSM 3 14-18 kerudukan Eja set kali ini tinggi katanya bola prima putri cantik saja itu bersalah bagaimana Irman Ibn Saleh menempuh jaring pemisah tadi menangkap pasang oleh wasit kita saudara Erli kembali lagi saudara Eca sepunggi datangnya bola kembalikan ucap cepat dari Irman Ibn Saleh tadi lagi lagi membuyarkan permainan dari RTPS Syade memang pemain yang muda kedua ini cukup Rencana berhentikan kembali lagi ke lapangan angkat kembali Arif angkat kembali untuk siapa Arif yang dituju kali ini Imran dapat tamu ada kembali Perry kembalikan ke awal rekam dari saudara Perry nampaknya saudara cukup mengagetkan para pemain dari anak-anak RTP 1 lemah kembali angka 30-15 lima angkat tertunggal mundur ke belakang saudara Arif kali ini sok keras dia lima Eca angkat kembali ada Neo kali ini mentah saja kembali lagi mereka telah lawan anda Abu Marco lagi kali ini ada saudara Firman Ibu Tersolah melewatkan bola tengah lawan kali ini kembali lagi merubah kemenitan 16-20 kemenitan 16-20 saudara Indra Pelita slot kali ini ada Abu Marco ya Indra kali ini mental saja selamatkan Isabel juga dunia sayang sekali sulit untuk dikembalikan dengan bola yang dilancarkan oleh seorang Indra Bapak dari ketir ini kembali lagi untuk kena kembalikan Ibu Tisola Sir terima Eca kembalikan lagi nama dengan santainya saudara Bokir apakah lagi pula santai saja dia lihat bola datang sudah kembali lapangan kembali lagi merubah 22-16 masih Iman Ibu Tisola Sir hanya memperlihatkan lagi angka untuk RTPSM 1 kali ini 17-22 berkirap lagi dari belakang ada siapa di sana ada nado segera dengan sudah terima siapa ada peri memadu hantar catat ke depan sekitar pengalaman yang dimiliki oleh saudara Indra Prokir Rapatan Adipura ini merupakan pertahanan dari RTPSM 1 dari sok kali ini angkat sedangkan cepat kali ini tidak sampai menuju Santos kembali lagi saudara-saudara Mesma yang kedudukan kali ini 24-17 di set yang pertama ini 24-17 set kira-kira sudah terima angkat dari sahabat Al-Baca Antam hari ini kekurangan dari saudara Al-Baca Aku fokus sehingga Indra dapat tahu aku pula hanya melenceng ke lapangan kembali lagi masih ada harapan kembali untuk RTP 1 saudara Ocan kali ini mundur ke belakang dia konsentrasi penuh set dilakukan terima angkat kali pukul sehingga Indra mental kembali ke dalam Ocan satu yang dengan rekannya lalu-lalu berikan perjuangan kembali lagi ada siapa di sana kembali lagi satu waktu sulit kali ini dari RTPSM 3 dan kali ini kemarin meminta lagi-lagi penggres bagaimana ini 24 tapi mungkin cukup sulit bagi RTPSM 3 untuk melakukan pertandingan ya ini harus tetap saja ekstra hati-hati dengan perhitungan yang matang jangan sampai pandu menghitung salah penjumlah di mana sekarang angka merangkak satu demi satu kali ini 19-24 bukan tidak mungkin saja ini untuk mengakhiri namun saja harus tetap ekstra hati-hati dengan perhitungan yang lebih matang lagi mungkin begitu teman-teman kita tadi awalnya saudara apa yang masih saudara Ocan bisa berikut hari ini dengan 10 Abu Marcos lama saja kali ini
satu tiga. Kembali lagi satu angka bergeser suara-suara. Berat-berat kali ini. Kembali lagi siap dilakukan. Terima Arif angkat kembali. Pukul saja. Kesempatan sama seluruh saudara. Dilakukan oleh saudara Indra Bacatama Adipura. Adipura kali ini usahakan jangan melakukan banyak kesalahan. Ini kunci sudah 21-24 kali ini. Harus lebih ekstra hati-hati lagi. Ya, begitu pun nomor tepi. Kembali lagi ke atas Natsu. Dilakukan sudah 5. Ini putus saya. Menang dan menang. Kali ini menembus selesai. Kali ini menutup babak pertama ini. Bulan Mas ekstra. Hati-hati sudah akan dibawa. Ya, berbincang-bincang dulu.